semuanya, gue lagi ada di gudangnya Mas Akri ya. Ini lanjutan video yang kita grebek garasinya Mas Akri dan banyak Mio. Tapi ini kita main ke gudangnya Mas Akri, terus kebetulan Mas Akrinya lagi ada di rumahnya dulu. Kita coba untuk mengobrak-abrik isi gudangnya dan kita nemu salah satu unit yaitu Shogun, Suzuki Shogun. Ini bilangnya Shogun Kebo ya Mas ya. Nah, ini kita ditemenin sama mas-masnya, nanti coba kita minta salah satu temennya Mas Akri buat bantu-bantu ngejelasin motornya. Ini CC-nya 110, 4 tak ya. Terus ada stripping-nya beda-beda, terus yang ini warna livery-nya biru putih. Terus ada juga yang warna kuning, ada yang warna merah, ada juga yang agak orange. Nah, kenapa bilangnya kebo? Karena dia besar gitu ya bodinya tuh. Kalian bisa lihat ya. Yang mungkin zamannya iklannya Mami ya. Kalau gue tuh waktu itu gue masih kecil lah gitu. Ini kalau sekilas lampunya itu mirip sama Suzuki Satria. Jadi ini versi 4 taknya apa? Era-eranya Suzuki Satria ya. Nah, ini benar-benar mirip banget, guys. Mirip banget, bosku. Nih. Black body, body pinggirnya ya. Nah, terus ada behelnya juga. Lagi ya. Mungkin bedanya kalau kita lihat dari sini speedometernya. Speedometernya ya lumayan agak kekinian ya waktu masanya sih. Terus ini knalpotnya juga beda ya sama Satria. Satria kan 2 tak, kalau ini lebih ngejulur keluar gitu, kayak ada renggang sedikit. Tapi nggak apa-apa. Dan velgnya masih jari-jari ya depannya. Blendu. Oke nih, kita lihat apa nih versi-versi yang lain ya Mas ya. Nah, halo Mas. Ini ada Masnya, salah satu Mas yang mau jelasin apa namanya, Mas? Mas Lukman. Mas Lukman. Oke, Mas. Mas Lukman salah satu yang merawat motor ini semua ya Mas ya. Oke, Mas. Ini apa Mas? Bedanya sama yang lain warna ini. Bedanya cuma warna. Warna aja. Cuma warna. Tapi padahal sama ya? Sama, sama. Asli oranye sama asli kuning sama asli merah. Oke. Mungkin bisa lebih dekat biar kelihatan unitnya. Terus apa lagi, Mas? Sama yang hijau. Oh, ada yang hijau. Oh, nyempil ya, nyempil. Tapi yang ini Shogun R. Oh. Shogun R. Oh, berarti sebelum ada Shogun R, Shogun Kebo dulu kan? Iya, Shogun Kebo dulu, baru Shogun R. Habis itu nggak ada lagi kan? Nggak ada. Eh, ada nggak tuh? Tapi 2 tak. Oh, 2 tak? Iya. Oh, ada? Oh, di sana. FR? Iya. Oke deh. Yang paling sulit warna itu warna kuning sama warna, kuning, warna ini. Sama warna orange. Ini asli warna kuning. Jarang. Iya, jarang, iya. Jarang banget ya? Jarang. Oke deh. Terus tapi sesuai mesin sama, mesin mesin sama. Tuh, tapi keunggulannya itu yang di CD-nya. CD-nya itu bagus. Yang mana tuh? Shogun Kebo. Kebanyakan yang nyari CD itu Shogun Kebo. Oh, gitu. Ya. Pengabdiannya cukup bagus Shogun Kebo. Banyak orang yang cari. Kayak sepatu. Enggak menekan tuh. Spernya tertutup. Oh. Kalau ini masih variasi. Variasi aja yang ini ya. Cari shocknya sulit. Karena sulit cari shocknya ya. Oke, ini adalah salah satu kesulitannya adalah mencari partnya ya Mas, salah satunya ya. Cuma bedanya kalau Shogun itu kan hitam atasnya. Oke. Kalau yang Tornado itu chrome. Bisa nggak ini partnya di kanibalin gitu? Bisa. Bisa sama. Ya. Oke. Tornado sama Shogun itu sama. Oke. Nah, save. The next-nya nanti kita coba review Tornado versi GX dan GS. Oh, ini speedometernya sama, Mas? Sama? Sama. Tornado. Oke. Okay. Kalau yang Tornado kan emang dia versi ini Tornado ya. Kan iya, kalau yang ini udah beralih ke 4 tak. Yang ingat gak sih, Mas? Zamannya dulu itu iklan yang Mami ya? Iya, pakai ini kan. Iya, pakai.
Shogun, Shogun dilawan. Shogun dilawan katanya. Ya, Suzuki top. Top lah ya. Top. Loh, ini Mas ada emblem. Oh, ini tempelan ya, kalau yang ini ya. Enggak. Oh, ini asli. Aslinya. Aslinya ternyata. Soalnya saya yang bumi enggak. Heeh. Saya waktu itu masih belum-belum gimana ya, belum tahu lah kalau masalah yang motor-motor gini. Versi-versinya emang jarang banget sih ini kalau dilihat, Mas. Ini dapatnya di Semarang. Oh, di Semarang, Mas. Semarang dapatnya. Oh, oke. Okay. Di Balas sini Solo enggak ada. Oh, warna kuning. Ini asli warna kuning. Oh, oke, oke. Yang ini juga asli warna oranye. Aslinya ya. Berarti jarang banget gitu. Enggak bikinan enggak. Asli warna. Bukan customan ya. Joknya pun masih orinya ya, Mas. Iya, masih orinya. Nah, bagasinya kayak gimana, Mas? Saya pengen tahu sih. Tapi dikunci ya. Nah, tapi dikunci. Dikunci semua. Tapi ya motor-motor bebek lah ya, kayak gimana iya, ya. Iya. Oke nih, Mas. Mau nanya lagi nih. Iya. Kalau untuk harga sendiri masuk akal gak sih kalau motor-motor kalau kayak gini sekarang? Kalau menurut harga, deketan dikit, Mas. Kalau menurut harga ya, menurut saya sendiri ya, kalau Shogun Cabrio itu harganya itu ya lumayan. Masih lumayan. Masih peminatnya masih banyak. Oke, peminatnya masih banyak, iya, terus harganya juga masih bisa masuk akal ya. Masih. Kalau karena bandelnya itu, bandelnya ya. Bandel, banyak bandel. Untuk tanjakan yang atas yang turun. Oke lah, topnya sih bukan kaleng-kaleng loh. Iya. Berarti buat nanjak-nanjak ya. Iya. Selain di sawah bisa buat nanjak iya. Juga kebo. Ya, kenapa sih, Mas, bisa dinamain sabun kebo gitu? Ya, gimana ya? Kalau menurut saya itu sabun kebo itu belakangnya itu kayak kebo gitu ya. Jadi orang-orang sini bilangnya sabun kebo. Oke. Pada kalau mas, yang tornado itu kan kayak ternoda. Ternoda. Kena asap. Kena asap. Oh gitu. Ternoda kena asap. Sin Shogun itu nggak menggunakan istilahnya per kampas kopling, tapi menggunakan pelandes. Pelandes apa ya, tuh? Pelandes itu seperti kayak per lempengan. Oke. Okay. Ya. Kalau yang di Fish Air itu kan Fish Air, Eric King kan ada per, tapi ini pelandes. Model kampas koplingnya pakai pelandes, nggak pakai per. Oke. Okay. Iya iya. Jadi ya, tarikannya lebih enteng, tangkapan kampas itu lebih mencekam. Gitu ya. Berarti bisa buat gitu ya. Iya. Agak sedikit wili pakai motor ini. Iya. Perbedaannya yang antara yang sama Fish Air, yang sama itu cuma di plantisnya. Kalau Fish Air pakai per kapas kopling, yang ini pakai plantis kopling. Kayaknya Mas lebih ngerti ya tentang mesinnya ini. Karbunya apa, Mas? Karbunya ya masih standar. Masih standar nih ya. Ukurannya kecil ya. Kecil. Masih irit lah. Masih irit lah pokoknya ya. Pada zamannya irit, bandel, ya kan? Tendangannya lumayan. Lumayan. Pokoknya buat nanjak-nanjak, oke lah pokoknya. Bukan kaleng-kaleng pokoknya. Kalau di sini kalau boleh tahu ada berapa unit, Mas? Di sini Shogun kebunnya ada 5 unit. Ada 5 unit, guys. 5 unit. Merah, kuning, oranye, hijau, sama biru putih. Oke deh. Nanti coba kita shot lengkapnya. Merah, kuning, ada 5 ya. Ini yang ngumpet tadi nih, saya nggak dapat nih. Nggak dapat buat nge-shootnya, susah. Saking banyaknya ya, jadi susah buat nge-shootnya juga. Butuh perjuangan ya. Butuh perjuangan kita nih tadi nih ya. Ngeluarin motor nih. Oke deh. Tapi tenang, ini bakal ada di tempat baru ya, Mas ya. Yang lebih proper lah, yang lebih keren buat dipajang. Teman-teman pengen lihat atau pengen menyentuh motornya ya kan. Yang dulu belum kesampaian beli, bisa nanti saya kasih alamatnya di bawah ya kan. Atau mungkin yang lagi nyari spare part mungkin ada stoknya, bisa juga ya. Nah, oke, okay. Buat nyari spare partnya juga bisa langsung hubungi yang di bawah ini atau langsung ke 2T Corner, nanti kita coba cariin lah gitu ya. Mungkin yang ada aja sih, kalau yang nyari persisnya kayaknya tapi yang kebanyakan orang bertanya-tanya yang kuning ini. Oh, masa iya, ada sok kuning, tapi ini ada bener asli kuning. Oh, ini ada, tapi ini bener aslinya loh ya. Bukan mitos. Ini ada. Kira-kira berapa unit, Mas, ini yang diproduksi ini? Dikit ya? Satu jangan-jangan. Shogun Kebo Langka, ya. Berarti judulnya video ini Shogun Kebo Langka ya. Iya, cocok nih buat petani ke sawah ya kan, pakai ini.
ya kan, buat nyari uang lah intinya ya. Pokoknya bukan kaleng-kaleng lah. Kaleng-kaleng, iya, oke deh mas. Terus apa lagi nih mas yang kita bisa jelasin nih dari motor ini nih, dari ketiga motor ini nih? Dari segi pengeremannya. Pengereman apa nih mas? Apa tuh? Pengeremannya ini kalau Shogun itu lebih pakem. Wih, lebih set gitu ya? Iya, lebih pakem. Lebih pakem. Karena gini, model adanya ada dua piston. Oh, dua piston. Ya. Waktu itu emang udah wah ya. Iya, bahkan kebanyakan ada yang satu piston. Iya. Oh iya benar. Ya, ini kan bebek ini dua piston. Dua ya. Nah, sama piringan cakramannya itu kan jarak rongga antara lubang ini kan agak jauh. Betul. Padahal pengereman lebih pakem. Lebih pakem. Pokoknya chip gitu ya. Iya. Intinya. Lebih yahut. Sekelas bebek yang zaman dulu itu ini udah lumayan. Pedal personal. Ya, Snell. Iya, ini kan menggunakan Flanders. Enggak masuk Flanders kan menggunakan Flanders, enggak menggunakan bear. Tapi injakannya lebih ringan, enak. Oh, injakannya apa tuh? Personaling ya. Iya, personaling udah enak. Kalau kan yang pakai bear itu kan agak berat. Berat. Nah, ini kan menggunakan Flanders lebih ringan. Nah, itulah keunggulan dari Shogun. Oke deh. Kita balik lagi nih ke unit yang depan ini nih. Ini salah satu unitnya yang kita bisa lihat detailnya ya. Ya. Awas jatuh mas, kameramen hampir jatuh. Kantong rantainya belum dapat. Oke deh. Jadi ini bentuk belakangnya dia tromol, masih tromol jari-jari. Ya kan? Nah, ini bagian speedometernya deh, biar lebih jelas lagi nih. Kita lihat ke sini. Ini pada masanya sih udah oke banget ya, Mas ya. Udah lampu sein indikatornya. Indikator gear itu udah wah banget sih ada ini nih. Jadi orang tuh tahu gear posisi ini ke berapa ya. Oke deh. Oke deh. Sip kalau gitu. Oke. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Nanti kita coba bedah motor yang lain ada di sini ya. Berhubung ini udah waktunya nggak cukup ya, jadi mungkin nanti kita bedah motor yang lain lagi ya, yang ada di sini. Oke, mungkin ada yang tambahan lain silahkan komen aja di bawah, yang pernah punya pengalaman lain tentang punyanya motor ini silahkan komen. Oke, see you next video, I hope you like it and ciao. I just myself.